Dan guys, jangan lupa pakai sabun ini sabun pemutih ya, dari pepaya. Sama ini produk BBP, ini HL kalau salah, BBP, BBP. Oke, tuangkan toner, dituangkan juga tetap-tetap ya guys. Bagian hidung, gosok-gosok. Ini emang terhias sepet. Gosok terus sampai bening. Ini pakai baby pink ya. Kalau ini bayi Inusia juga bagus. Ini juga sama krim pemutih, tapi ini enggak ada mereknya, tapi ini mahal, tapi ini bagus guys. Tapi karena sekarang aku lagi perawatan pakai baby pink, kita pakai baby pink dengan teksturnya kayak gini. Ini tekstur baby pink ya. Kan kalau misalkan pemula tuh pakainya ditipis-tipis ya guys. Ini aku pakai baby pink. Kalau kita banyak aja boleh. Teksturnya kayak gini kan baby pink. Pakainya agak tebel aja. Tapi yang rata ya. Ini tuh cepet kering loh. Walaupun kelihatannya cemerlang, tapi ini cepet kering guys. Nanti juga nggak akan cemerlang kok. Ini dioles terus sampai kering. Nanti kalau bagian mata ada lagi ya, pakai kolagen itu. Nanti juga dia meresap sendiri guys, karena waktu di sini terbatas, jadi aku ngasih taunya dikit-dikit aja ya. Intinya kalau mau cuci, kalau mau pakai krim itu cuci dulu mukanya gitu. Ini memang masih ada sih dikit-dikit lagi. Nah kalau udah kayak gini, jangan lupa ditaruh di kulkas biar awet. Tadaa, jadi kulkas aku tuh isinya bukan makanan tapi kosmetik. Isi kulkas aku tuh kosmetik. Ini masih ada ya, jadi kalian boleh taruh di sela-sela ini